Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, mari kita renungkan bersama apa hikmah di balik adanya corona ini. Corona yang selama ini menjadi momok atau menakutkan pada masyarakat kita di dunia pula, membuat orang-orang menjadi takut karena adanya corona. Ini hikmahnya apa? Jadi hikmahnya banyak sekali. Karena corona ini virus yang membuat orang ketakutan, banyak ketakutan. Nah, hikmah di balik ini virus atau corona ini banyak sekali. Antaranya agar kita sadar kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimana hal itu menunjukkan bahwasannya di balik semua itu ada kudratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ada af'alnya Allah, ada sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita sadar, kita kembali kepada Allah Ta'ala yang maha melindungi kita, yang maha dekat kepada kita, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kita sepatutnya lah berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala apa yang kita takuti di dunia ini, agar kita selamat di